Ya, selamat sore semua pemirsa. Siapa yang tak kenal Tanjakan Si Tinjau Lawi yang berada di Sumatera Barat, terkenal angker yang sering banyak memakan korban. Dari catatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, sepanjang tahun 2020 terdapat 36 kasus kecelakaan maut di lokasi ini. Namun siapa sangka kengerian Si Tinjau Lawi ini untuk sebagian orang sebuah rezeki. Saksikan liputannya. Ya, di bawah terlihat ya Pinolohan ya menanjaki Tinjau Lawi. Ya, beruntung sekali di tanjakan ini terdapat beberapa orang yang dikatakan PKJR ya, di sini membantu para pengemudi ya agar tidak terjadi kecelakaan, khususnya yang bermuatan berat ya, seperti truk-truk yang beban sangat berat sekali. Jadi kalau tidak ada yang mengatur di sini, kemungkinan truk yang berada dari atas itu akan meluncur ke bawah. Namun di bawah terdapat pula truk yang bermuatan berat, akhirnya bisa terjadi tubrukan kalau tidak ada yang mengatur di jalur Si Tinjau Lawi ini. Ramai sekali ya kendaraan yang melintasi Si Tinjau Lawi ini. Hacking ya. Thank you.
pengendara motor Yamaha mengadakan tour racing. Ya, para pengendara mobil memberikan jeruk ya, buah-buahan kepada PKJR yang berada di Setinjau Lawi ini. Touring mereka ya. Ya, beginilah situasi petugas yang berada di Setinjau Lawi ini ya. Pada saat ada mobil yang besar ya, seperti bus, mereka akan sigap mengatur arus dari atas untuk menahan agar tidak melaju ke bawah untuk memberi kesempatan kepada bus yang akan menanjaki atau truk-truk yang akan menanjaki tanjakan ini. Ya, nampak sebuah mobil patroli ya, polisi sedang melakukan patroli di sekitaran tanjakan ini. Siapa tahu terjadi hal yang tidak diinginkan, ataupun bila mana ada terjadi laka ya, atau kecelakaan di sekitaran tanjakan Setinjau Lawi ini. Sebuah truk tangki yang membawa air apa ya, minuman mineral ya, sempat bertumpahan dari tangki di tanjakan ini. Namun nampaknya ini seperti sudah biasa ya untuk para pengendara yang selalu sering melintasi tanjakan ini.
Ya, demikian yang bisa saya sajikan untuk hari ini. Terima kasih semua atas partisipasinya. Tetap dukung channel ini, jangan lupa like, comment, juga subscribe. Saya Dharma, laporkan.